Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan pertemuan bersama tim DPR RI selaku tim pemantau UUPA dan otonomi khusus Aceh yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadlizon di kantor Gubernur Aceh Senin 23 Oktober 2017. Dalam rangka tersebut, Fadlizon mengatakan pihaknya perlu mengetahui sejumlah informasi terkait beberapa isu strategis, diantaranya terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh, pembangunan Kek Arun, pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Migas Aceh, pembangunan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang yang dinilai jalan di tempat, serta pembangunan instalasi pengelolaan limbah di Gampong Pande, Banda Aceh, yang mendapat penolakan sejumlah pihak karena terdapat situs bersejarah. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam pertemuan tersebut berharap dialog yang dilakukan bisa mencari jalan terang untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih mengganjal terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Ia menjelaskan, dibutuhkan 9 peraturan pemerintah, PP, dan 3 peraturan presiden, Perpres, sebagai turunannya, agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh terlaksana dengan baik. Secara umum, lanjut Irwandi, beberapa hal penting dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh dinilai sudah berjalan dengan baik. Hanya perlu langkah-langkah penyempurnaan saja agar aspirasi Aceh terakomodir dalam setiap kebijakan tersebut. Dana OSIS ini diperuntukkan untuk 5 bagian, 5 hal. Yang pertama tentang pemeliharaan dan pembinaan infrastruktur. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga, kesehatan. Di pendidikan itu ada aturannya, 20% dari dana khusus mesti digunakan untuk pendidikan. Dan kemudian kesehatan, yang keempat, pengurangan kemiskinan. Yang kelima, tentang hal-hal yang khusus, budaya dan termasuk olahraga. Nah, jadi, penggunaan yang kita lakukan selama ini, semasa saya dulu, saya mengolah 40% dari dana khusus, 60% lagi dikelola oleh kabupaten kota. Oke, Pak. Tadi terkait yang paling menarik, Pak, tentang JKA. Apakah dimungkinkan akan kembali proses seperti JKA yang dahulu atau gimana, Pak? JKA, sekarang ini sedang men-JKA-kan BPJS. Artinya, BPJS kita gunakan, tapi dengan kemudahan masyarakat dalam berobat, ya, seperti JKA. Artinya gini, ada penempatan pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah di rumah sakit dan di puskesmas untuk mengurus kepentingan masyarakat agar masyarakat bisa datang dan KTP selebihnya diurus oleh pajak pemerintah. Dananya tetap BPJS kan pusat.